kena bos masuk ke gamenya di sini guys ya. Game yang begitu menegangkan bro. Kita udah masuk ke gamenya guys ya, bentar. Aku kecil-kecilin suara teman-temanku dulu guys. Hilda ini. Kagura, Esmeralda, Lee, Hilda Teng. Yuzong dan juga Hello sementara yang untuk Bukan. Hilda Klo. Langsung dipotong atasnya. Lu one pakai popol up lu. One pakai popol lu. Oh, sebentar. One mau jadi support tuh. Wah, ini bisa ini LG mantep banget loh. Mati tuh LG. Enggak. Ada ini mati loh. Nah, ini lawan ya sama Pentagon ya. Enggak bisa, dia enggak bisa kabur, Ler. Enggak bisa kabur, dia enggak belum dia level. Pake, oh, dia pakai itu ya tabuknya. Oh, satu sama satu. Belum level 2 juga. Boh, dibales loh. Pause lagi. Sebentar. Keren. Ini di awal aja bisa nuker gitu loh. Lo tau gak? Ini akhirnya pertama kalinya aku kelihatan seperti Dota kok. 2-1-2. Untuk meta baru ya, kalau dulu udah sering kan kok. 2 potong, sekarang akhirnya keluar lagi 2-1-2. Keluar lagi ya? Aduh, kenapa di... Sekarang udah 2-1-2 harusnya ya. Ipaus! Banyak taktik juga. Tapi kenapa Wan pake popol ya? Popol offline tapi. Popol ini, metanya 2-1-2 kan? 2-1-2 metanya. Oh, aku udah paham kok sekarang kok caranya gimana. 2-1-2, 2 motong, nanti yang satu bantu yang tengah. Bener gak kok? Enggak, yang satu-satu yang di kiri kanan bantu ke tengah jadi 3 nanti. Iya. 2 tuh cuma untuk awal. Pasti ya. Dulu gitulah. Memang tuh kayak rotasinya pasti udah di mid, Yur, pastinya, Yur. Udah balik lagi ke mid. Bos kenapa ya nge-lag? Tapi lu paham kok. Jadi kayak 2 di samping-samping dulu itu untuk menangin kiri kanan. Jadi nanti yang kiri kanan bisa gabung ke tengah. Iya. Benar. Kalian nge-lag. Kok jangan di-pause, otak tuh aku yang nge-pause kok. Jangan kau bikin aku emosi ya. Kau bilang ini wifi Batam. Kau bilang aku yang pause. Udah nih, nah udah dimulai lagi nih ya. Harap tenang bos, santai ya kan. Ya Rek tetap farming. Selalu Rek tetap farming di sini bos, oke. Yang menarik di sini kok ya, sama-sama belum buff lo, udah menit 1 lo. Karena ya Little Wonder aja kanan kiri satu sama satu. Ya ini kayak ini sih, inilah main imbang sih. Karena ya itu barangnya VN guys ya, dia mau beli ini clock bahannya clock guys. Emang dia langsung mau ngeburst mainnya. Wajan! What happened? Are you doing? Wow. Gila Evos. Wow, gila bos. Udah keturun dulu banget tuh Yur. Yur, itu gua udah bilang Yur, Bajen tuh peningkatannya lumayan cepet juga. Lumayan pesat ya. Iya, lihat. Wah, tapi dia ada revitalis? Oh, enggak ada. Enggak mati. Tapi ini udah buang waktunya RNG banget. Iya, buang waktu. Jadi, tapi dia kalau enggak misalnya enggak ada flicker, dia juga ada rugi juga. Pasti ya, dia gak berani kayak gitu kalau gak ada flicker. Soalnya Bajan masuknya pakai skill satu lari kenceng dia tadi kan. Eh! Kalian yang provokator kalian ya! Tepung kalian nanti! Kau berantem pula! Yang kita lihat ada cerita. Tapi skillnya Bajan kok sakit banget ya, lagi kena critical ya tadi kok ya, atau apa ya? Ada pasif itunya Yur, ada pasif emblemnya juga. Gila, oke ya. Di sini Shin, mantap sekali Shin. Buset Shin. Flicker sampai Shin udah mantap banget tuh. Mati Shin. Oh enggak, LG langsung backup gila banget. Masih bisa balik lagi dan tampaknya Shin udah mantap banget tuh dia. Tapi kenapa dia link ya? Padahal link itu tuh lagi boros banget kan? Enggak boros. Wih. Rex ini memang terakhir awal lawan dia deh pakai Selena, emang pakai cheat cok, bisa lihat semuanya loh. Iya Selena. Kurang ajar banget. Lihat Lemon tuh, Lemon di atas. Kita lihat apakah Lemon. Kita lihat Lemon. Wow, sampai kelele. Wow, flicker. Kenapa nanya banget ya. Lemon. Gini nih ya, kayak gini langsung lu tau nggak? Begitu RRQ-nya Lemon dijangin 3 orang pasti langsung. Iya. Langsung dapat info langsung berenjukkan map gitu. RK juga mainnya cepet guys di sini ya. Jadi mereka ini sama-sama imbang sebenarnya. Oke, apakah di sini LG mati ya? Iya, Shin membuka ultinya. Apakah mati seorang Bajan? Iya, seperti kita lihat Rek mati guys ya. Rek mati. Si Yuzong ya, cok. Masuk. 4 lawan 4 padahal. Ini lo si Rek. LG apakah mati LG? Gak mati, cok. Gak mati. Oh, Hildanya mati guys. Ini sih blunder ya.
Masih belum bisa sih masalahnya Cloudy awal-awal tim luar. Cloudy cowok di Zulu ada perang gak mungkin bisa. Harus sabar sih mainnya. Lihat Lemon Free di atas ya kan. Padahal tadi 4 lawan 4 loh guys. Kalah perang. 4 lawan 5 kok? Enggak 4 lawan 4 yur. Esmeralda di atas. Serarki emang lebih strong buat war gitu kan. Iya. Evosnya 4 yur, Evosnya 4 juga tadi. Awalnya. Oke, kena di sini apa kafean mati? Tidak. Woi. Waduh, dipaksa banget cok dibalikin sudah. Bacan. Oh iya. Wah, Bacan hampir mati. Keras di Hilda keras sih. Permainan yang sangat amat cantik. Seru guys, seru banget. Seru banget, cok. Ini baru match nih, cok. Enggak, ini tuh harusnya Agustian ini agak-agak ini sih. Apa namanya? Tunggu dulu. Pendragon menang Len sama Lemon. Iya. Kena terus pasifnya kena terus guys ya. Ini Pendragon enggak ada ulti juga. Esmeralda masih ada ulti. Lemon udah beli buku di sini ya, biar pintar. Ada tet. Dan dia Rek mati lagi kayaknya enggak sih. Rek mati. R7 mati. Si PN. Nafsu sih ada benar. Oh, apakah Rek si mati? Mati. Kaguranya bisa kayak gitu ya? Iya, wih, Wan. Wah, Iwan ini terlalu maksa banget, cok. Maksa banget ini. Ini kalau bisa dibilang guys ya, malahan si scene-nya lebih free dibandingkan si Gustiannya guys, si Rek. Biasanya kayak dipaksa perang terus kan? Ya dipaksa diajak perang terus. Itu udah beda sih Bu Dorat. Tapi tadi si Gustian itu sih VN GG cok. Iya GG. Wah mati nih. Wah mati cok. Oh tapi reaksinya datang langsung. Tapi dapat tawarnya tetap. Ana, kok ada mati? Nice. Buh. Gila. Bisa gitu ya. Gila, cok. Kena. Anjir. Ngeri banget, cok, Reksi. Emang Selena dia emang ngeri sih, Selena dia. Dari dulu sih, kalau si Pahmoy itu emang. Waduh, Gustian paksa lagi enggak? Seret, Gustian udah lumayan free nih. Kita lihat gara-gara si scene mati sekali ya. Ya scene mati sekali lumayan ini sih agak apa nah. Mati enggak nih Lemon? Mati. Aura dapat juga. Masih ada VN, VN bagus banget nih pasti nih. Tapi memang Gustian tuh mau gimana pun ya, Pak ya. Kalau dia kalau udah Cloud dia memang ngeri, cok. Ya, dia udah paham banget. Oke, R7 di sini join war di sini guys ya. Apakah ditekan enggak ada flicker dari Rexy mati. Sakit banget. Sakit. Kena ujungnya kan. Dia cari ujung. Kalau beda-beda. Kalau Iro itu kalau di ujung sakit banget. Kalau misalnya kena tepinya lu sakit. Lu kayak pakai apa? Anu 5. 5 lawan 4 soalnya. Tapi ada Lemon, Lemon datang. Wih. Enggak ada yang mati lu. Wah, Gustiannya paksa, cok. Rugi sih itu apa? VN pinter juga. Dia tuh nunggu Gustiannya masuk ulti langsung. Cek. Tadi Gustian ya dia ultinya ya? Iya dia ulti Gustian, all in ke Gustian. Padahal perangnya tadi udah rame loh, tapi gak di ulti kan tunggu Gustian yang masuk. Soalnya si Sinnya dapat blue buff habis itu ini selamat. Soalnya damage dealernya sekarang Gustian doang ini. Kayak Pendragon di situ bikin ini guys ya, kursus helmet nampak ya buat. Iya tamu sekarang katanya emang ini kok item apalan gitu ada kursus helm baru raptor gitu. Boleh, ini sih seninya aja sih yang penting. Mainin pasif-pasifnya gitu ya. Ya, mainin pasif-pasifnya. Ya. Ada satu item gitu. Ini hipostnya udah tahu loh posisinya. Oke, di sini perang. Gila wancok. Tamusnya datang. Tapi ini sama Evosnya. Perang. LG enggak ada ulti, LG. LG enggak ada revitalis, cok. Woi. Ini perangnya PR banget. Kalian lihat, ini benar-benar. Iya, benar-benar diiniin banget. All in-nya VN kemana? Kata-kata tadi. Ini benar-benar ini guys ya. Tiba-tiba Iwan-nya popol gini ya. Gold-nya bisa sama lu. Gak nyangka ya. Gak nyangka gue. Kalian lihat. Lihat si Iwan main support. Ini gold si Cloud sama si Link bisa sama nih gimana pula ceritanya cok? Iya ya, gak beda jauh ya. Oh, enggak. Jadi gini, si Shin tadi gak fokus ke farming gitu yur. Sedangkan si Rek-nya
farming dia kan. Ya, scene-nya perang. Sekarang emang kok menit 8, cok. Menit 8 jadi 2 item loh. Level secepat mungkin dan sekali. Eh, awas revitalis, enggak ada revitalis. Caranya high loss kotor gitu. Tapi udah ulti. Lele R7-nya, R7-nya. Lah, cok. Sakit loh. Woi, tapi Gustian sakit banget, cok. Damage Gustian sakit banget gila. 12 dia soalnya. Kalau dia masuk 12, iya. Imbang loh. VN tanpa ROM. Enggak, emang gitu guys sekarang. Kalau yang bers-bers gitu Selena pun sekalipun enggak perlu juga sebenarnya. Ya, jadi kayak supaya bisa jadi setengah-setengah core gitu. Ya. Semi core. Yang beli itu tanknya mati sekarang. Mati, mati kayaknya Sin. Oh enggak sedikit. Enak banget. Ulti. Gila sakit banget loh damage-nya si ini tadi loh. Ini Bajen juga keras. Ini aku ngerasa kok ya, EVOS ini udah mulai ketemu jati diri sih. Dari permainannya meskipun kayak udah enggak bersih tapi udah mulai kelihatan dia, Pak ya. Ya. Mulai kemarin ya. Karena mereka latihan terus juga, Yur. Ini enggak, ini kali ini match yang kali ini memang benar-benar mereka pasti all out juga, Yur, pasti Yur. Lawan energi gini kan. Pertandingan bergengsi nih kok. Ya gengsi ini gengsi banget nih guys. Pertandingan bergengsi parah ini bos. Kita lihat R7 masih tetap farming di sini di bawah ya guys ya. Kita lihat dia pakai execute baru sadar awak. Lalo map gua kok miring guys. Iya sama. Woi VN mati kah? Gila. Wah ini rek gak ada ulti loh. Backup-backupannya tuh RRQ ini serem banget. Buset cok. Ini Iwan mati gak kira-kira? Oh enggak sih. Ini bentar, ini Gustian datang lagi nih. Oh enggak. Wih. Langsung ambil kiri. Langsung ambil langsung split cok. Kalian perhatiin guys ya, mereka ini kedua tim ini mentingin tower mid banget. Itu loh kok, kelebihannya Gustian tuh gitu loh. Dia tuh kayak tahu kayak udah misalnya perang udah gak penting gitu kan. Dipaksain sama dia ngambil lain-lainnya gitu. Banget kalau udah hancur. Dia juga pandai nge-bait creep, Yur. Dia tuh pandai ngalihin creep juga gitu. Pintar ngalahin dia. Makanya kayak Uranus gitu kan cocok juga sama dia kan. Cocok banget malahan sama dia. Itu digigitin ya. Mereka mau ambil bawah dari EVOS. Kita lihat ya, midnya belum hancur. Rexy mati. Rexy mati. Shin udah mulai sakit. Tapi di sini Bajen juga udah keras sih. Lemon masuk. Kita lihat di sini. Tapi ini mati ya si. Belum ini sih. Tadi sinyal split dong. Enggak mau ngelewatin payungnya si Finn. Tapi masih bisa selama di bagian tengah dari Kagura. Mati. Kena execute tadi. Ini pintar banget sih dia kalau udah skinnya lagi ngeret. Di bagian atas ini yang mencoba untuk split push. Ini di red gitu loh. Kayak RRQ-nya tuh lebih kayak bisa ngeluarin dikit. Lainnya split gitu ya, kok. Iya, cuman tadi salah incer sih. Dia incernya si Kagura. Di EVOS nih keluarnya 4 orang terus yang RRQ cuma 3, satu split. Sengaja gitu ya, Yur. Sengaja gas 3 merangin 4 yang satu gas dia loh. Anjay. Dia spesialis. Linglungnya ngeri banget, cok. Linglungnya kok gimana? Jauh lah anjing, ini scene-nya dia lah. Apa linknya dia, cok? Wah, babirunya hilang. Langsung dikejar habis. Awal-awal dia agak ngerem. Sekali udah jadi item ngegas setengah mati. Ya, langsung kita like-in bareng-bareng sebagai bentuk support kita. Player lagi gigi sekarang. Dia tuh ngerti banget gitu loh, kayak limitnya misalnya kayak perangnya menang atau kalah ngirim berapa yang tahu. Jadi tor ngapain? Saat dia ngirim dikit ya cuy ya perang, tiba-tiba sakit. Perangnya tuh enggak terlalu kalah kan? Perangnya imbang tapi yang satu split. Dapat tower gitu loh, ngerti kan? Sakit tapi dapat diuntung akhirnya gitu. Ya udah saya ler. Belum war juga gitu. Ini war tapi bukan untuk menang, hanya untuk ngulur yang satu split dapat tower. Tung gitu kan, kok. Ngerti gitu loh dan harus ngirim berapa gitu. Harusnya ini Pendragon udah mulai dorong bawah sih. Cuman dia enggak bisa jaga Lemon ini. Tapi Kagura susah sih emang mati juga. Itu kenapa sih? Woi mati loh. Enggak. Dia ngincer si ini lagi, ngincer si apa Selena lagi. Dia ngincer Selena. Ini enggak boleh terlalu all in nih, enggak boleh terlalu all in nih. Kita perhatiin guys ya. Buying time. Ini perang dulu sih ini. Sengaja sih dia buying time sampai si ini sengaja biar scene-nya hidup ini.
Mati LJ kayaknya. Digangguin juga dan dihajar LJ-nya sekali. Mati kayak LJ. Dan langsung basic attack dia. Oke, langsung buff biru kartunya. Iya, Blackjack tadi udah. Waduh, gue sendiri sakit. Sakit banget coy Yuzong. Oke, killing spree lagi dia. Aduh. Ini kalau Gustian-nya mati sih, bentar lagi Sinjoy nih. Oh, mati coy. Oh, Gustian-nya mati anjing. Terlalu maksa ini banget, Cok. Kan lihat. Terlalu loncat maksa ya. Itu sayap terus pasifnya gitu loh. Pasifnya Yuzong tuh harus harus di Yuzong terus diperhitungkan juga, Cok, sebenarnya. Iya sih, parah sih. Enggak bisa terlalu dipaksa team fight. Sekarang malah dibalikin kan? 2 versus 5 tadi gila, si Lemon sama Bajan damage-nya, Cok. Tapi ini Bajan ini sih apa? Ya reset aja deh. Ya, itu sisin tuh. Kayak rumah dia sendiri anjing. Itu tuh red buff segala macamnya tuh. Oh, lihat langsung datang deh R7. R7 merah biru tuh. Yuzong hyper. Halo, brother. Ini bisa mati sih dia. Dia si R7 bisa mati sih. Enggak, belum bisa, belum bisa. Oh, ini datang semua, Cok. Lihat perangnya lama banget loh. Buset dah, weh. Buset, Cok. Perangnya seru banget. Sengit! Sengit parah! Gila, bos! Au! Au, shit! Ini best match banget, asu. Iya, di week ini best match sih. Iya, sampai menit ke-15. Belum ini baru seru, guys. Ini baru seru. Tapi dari objektifnya menang. Iya, ini baru drill super El Pasico, guys. Enggak, mereka ini... Udah dikit banget ya. Pasangkan dan sekarang high loss-nya akankah menjadi korban dari dua hero. Ini ada Anissa orang yang dilemparkan. Ini keras banget, Cok. Ini tapi si Iwan sakit juga ya, Cok, ya? Iya. Udah. Iwan juga sakit loh. Lihat linknya. Keluar masuk ya. Linknya udah gak ada ulti. Terus mati. Nice. Menang nih perangnya. Menang nih, bos. Oh, menang. Oh, lelet misa. Mencar. Lo. Nah, lemonnya offset. Bener, ini bener banget. Yang ada aja. Yang ada, oh ya. Oke, coach. Siap. Wah, ini. Apa? Kenapa? Sabar, aku penasaran sama item baju. Sakit. Lord. TB-in sih. Ini TB-in sih, Cok. Ini TB-in sih. Evos Legends. Benar sekali. Ini mencoba. Wah, ini link-nya datang nih, link datang nih. Ini dibantuin aja enggak bisa kah dibantuin? Link-nya harus buff dulu. Enggak, dia mau paksa. Dia mau masuk ke Lord. Oh, dapat. Harus nge-buff dulu tuh. Nah, diganggu sama Bajan. Nice. Jan, ada Lord Jan. Kita lihat ya, kita sekarang lihat high ground-nya, guys. Udah, weh. Dragon masuk di sani. Enggak, landingnya kedorong. Atasnya dorong Pendragonnya kedorong. Landingnya tuh masih belum kesusun gitu, guys. Mending apa namanya maksud itu biarin apa? Biarinnya ya. Ivo hancur sih kayaknya. RRQ pinter, guys, RRQ. Dia apa? Mancing bagus lah. Nah, tapi lu kerasa enggak Gusten nih kalau main Cloud Desert damage-nya tuh kayak damage itunya loh kok DPS-nya tuh kayak maksimal banget, kayak berani ya banget gitu loh. Iya kan ulti. Oh, ya, pukul terus. Iya. Jadi masukin Malefic sih ini. Dia Malefic Endless. Cuman ya pasti enggak cukup kan slotnya kan. Itu kayak ada satu salah orang satu yang salah skill aja sama Gusten dimasukin nih. Cari ke arah mungkin. Kita lihat Pendragon. Ini kalau misalkan Pendragon kelar sih akan dijemput. Selena tuh ada Serafinus. Devian Sword juga sudah aman kena. Ya udah Lordnya itu apa? Free apa dapat? Wasting Lord. Harusnya di cover 1 sih. Tadi memberikan damage yang cukup lah untuk membuat R7 harus kabur. Sementara itu ini apa sih barangnya Iwan? Oh, sama padahal kayak yang biasa, guys. Bagian tengah akan mereka berhasil untuk mendapat. Sabar dulu, tahan emosi. Slow. Santai. Iya, Hilda emang kuat sih. Sepatunya dijual diganti Win of Nature dari seorang. Tapi aku ya, guys, ya, Tamus aku lebih pegang Flicker lah, sumpah. Flicker lebih kuat banget. Gusen masih nyari stack dulu. Wow. Wih. Ini justru kepancing sama Gustian nih. Semuanya kepancing sama Gustian. Ya, tapi ada link. Linknya nyari sini, nyari Gustian. Tapi menurut gue VN udah gak bisa terlalu. Harus incer Gustian terus. Yang ada di
diincar aja. Iya, soalnya Kelvin kalau enggak pasti kena langsung dia. Waduh. Mau di ulti nih sama Fian. Si Wan sakit ya. Ada blazing duet lagi si Gustian. Masih dapat. Mati Fian. Gila tuh darah-darah R7. Darah R7 kayak air, cok. Curang banget hero ini. Hero ini curang, cok. Sumpah. Sama banget sama Claude gua. Nah, hero. Mati dong, Bos. Immortal sih, immortal sih. Enggak bisa kabur, enggak bisa. Bisa kan? Cok. Aduh. Cabutlah, cabut. Cabut. Gitu loh. Oh, ini langsung RRQ langsung turun lane. Patahin bawa mid. Mati. Sing mati. What the fuck? Empat yang expectable. What the fuck? Oh yeah. Oh no. Gas terus. Gila. Woi, mana bednya? Kita lagi di sini punching R7-nya. Sia-sia madu ini Wan. Merinding awak nontonnya, cok. Udahlah enggak mau nonton lah, malas. Lu bayangin nih kok ya, tanknya aja Hilda aja sakit banget loh. Iya, gila sih ini singkit parah sih, cok. Oke, kita lihat guys ya di sini ya. Bagus banget sih. Letek. Woi, itu enggak mati sih, cok. Itu lemon sih. Bos. Coba jalan. Bawa palu, cok. Bajan. Lemon full gitu. Lemon di situ sudah ejakulasi dini, guys ya. Banyak banget darah putihnya. Wih, woi mati deh. Gila. Lo ulti. Apakah mati di situ? Kita lihat guys ya, bodoh. Ada rek, cowok. Harusnya mati lemon, harusnya. Oh, mati tuh. Lemon kuat. Gila. Game Evos nih. Woy, lemon masih kamer. Woy, lemon kuat banget, cowok. Dasar alien! Bener-bener alien banget. Dia mati, lord. Bisa. Oke, tamus ke atas. Kalem. Selaw, kalem. Kalem atas defend. Hajar. Kalau normalnya kita musuh mati dua gini langsung gas lord tai. Iya, ini kalian lihat nih. Perhatikan geng kapa. Jangan main sesuka hati, cok. Kameramennya coy yang bener lah. Woi, kameranya. Cabut. Ini namanya cycle dulu. Yes, benar banget. Mantap sih ini. Sinrek dua-duanya gila, cok. Orang gila. Iya. Sisin. Mereka harus dari kayak apa beranggapan scene-nya harus mati dulu baru bisa lord. Sakit juga anjing. Gila sih. Kasih tahu dan kejar. Woi, anjingnya. Anjing. Waduh, ini anjingnya kurang dididik, cok. Enggak mau kejar jauh loh dia. Anjingnya harusnya belajar lompat tembok ya. Oke, kita lihat di sini guys ya, dimulai guys ya. 5 lawan 5 sedangkan landing dulu. Goldnya udah sama. LG udah bocor banget. Ya Allah. Susah sih. Gila. Kalau R7 mati nih susah nih. Oh, dia udah enggak ada ulti di bait kan ulti. Ikutin. Main bareng, say. Mantap kali ya guys ya. R7 cabut di situ. Ada perangin. Wah. Oh, ada Pendra, ada. Dia dapetin turret yang enggak peduli apa yang terjadi. Oh, ke defend, cok. Enggak ada link ya. Kita lihat lemon di situ, cabut lemon. Hati-hati bajan. Hati-hati LG lebih merapat. LG jangan mati. Kalau kau mati rugi kali ini kawan. Ayo balik. Woi, Link. Gila. Buset. Sini gede banget, cok. Langsung di split kayak gitu. Langsung kena split. Itu outplay sih, guys. Oke, tapi ini sebuah kerugian enggak sih untuk keren ya, guys ya. Bermain ataupun bertempur dengan core-nya, tapi tidak. Wah, mati dong, Gus. Ya, mati, cok. Kena pancing. Langsung di masuk ke R7. Wah, ini jauh, lihat.
Wah, ini habis. Eriki menang, Dah. Eriki masih kayak apa ya dalam keadaan ketidakpastian. Kimono tiba-tiba bisa itu loh. Tetap jaga lane-nya, tetap tahu apa harus ngapain. Gila. 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 Tapi keren sih. Iya. Hai hai per. Game per GG. Gila. Kita lanjut ke game yang kedua guys ya. RRQ 1 Epos 0 guys ya. Keren. Ini kalau kalian perhatiin game RRQ ini sama banget